siap semua? Ah, sini-sini, mari-mari. Merapat, duduknya merapat. Ah, biar mantap itu. Hai, ah, sebentar lagi kita mulai ya. Dit, Panas mau ngapain? Katanya sih, Panas mau stand up, Den. Stand up? Nah, anak-anak semuanya, selamat datang di acara Pak Anas Show. Kalau mau tepuk tangan silakan loh. Boleh, tepuk tangan lah. Ah, mantap itu. Ah, okay, kita mulai ya. Waktu itu, di sebuah SD di Medan, Bu Guru bertanya kepada anak-anak muridnya. Hai anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Ah, serempak mereka mengacungkan tangannya. Ah, saya bu. Tapi ada satu murid, si Togar namanya, dia diam saja. Bu Guru bingung sama si Togar. Akhirnya, Bu Guru pun lanjut bertanya. Siapa yang mau masuk neraka? Semua murid terdiam, termasuk si Togar. Lalu bertanyalah Bu Guru kepada si Togar. Hei Togar, kenapa kau diam saja? Bu Guru tanya kau mau masuk surga, kau diam saja. Bu Guru tanya kau mau masuk neraka, kau diam pula. Sebenarnya, apa mau kau? Lalu, si Togar pun menjawab. Bu Guru, waktu ayahku sebelum meninggal, beliau berpesan. Hei Togar, apapun yang terjadi, kau harus masuk SMP negeri. Nah, kita teruskan lagi. Panas, nah. Mohon maaf Panas. Adit permisi dulu ya, mau beli terigu buat bunda. Maaf ya Panas. Oh, macam itu. Ah, baiklah, silakan Dit. Aku ikut Dit. Mau beli bakso Kang Ujang. Denis, pamit ya Panas. Ah, baiklah Denis. Ah, kalau Ucup mau ke mana? Mau ngaji dulu Panas. Iya, mau ngaji dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, akhirnya si Ucup pun bilang, kalau kepanjangan namanya itu adalah udah cocok. Macam itu Bang Azi. Ah, cemana? Lucu kan? Oh, iya. Iya. Tapi maaf nih, ane mau ke kantor RW dulu. Ada yang mau ane urus. Permisi ya. Ah, jadi si Ucok itu, Bapak Jang. Ah, oe lupa. Oe mau buka warung dulu ya. Bah, warungnya sudah terbuka itu. Ah, kita lanjut cerita tentang Super Bemo ya. Wah, nah ini pasti keren, ini pasti bagus ini ceritanya nih. Macam ini, suatu hari ada Super Bemo. Dia mengambil penumpangnya ibu-ibu. Dan ternyata, Super Bemo itu bawanya ugal-ugalan. Ngebut pula dia, belok kiri, belok kanan, zigzag-zigzag dia. Tak pakai rem pula. Akhirnya, si ibu-ibu tadi protes ke Super Bemo. Bang, jangan ngebut dong, saya kan takut ini, kata si ibu-ibu itu. Apa dia jawab coba? Eh ibu, kalau ibu takut, merem saja. Nih, macam aku. Lucu. Macam mana? Lucu kan? Ketawa dulu. Iya. Iya, itu dah. Udah ketawa sekarang. Iya. Lucu loh ini. Memang kadang cerita itu butuh berpikir sebentar. Ah, kalau macam ini, aku jadi percaya diri buat bikin show komedi aku sendiri, wo. Mantap itu Panas. Wes tenang aja, nanti tak bantu buat ngumpulin warga. Panas tenang-tenang saja lah. Mantap kali itu. Nanti kita siapkan manisan manggaku untuk cembilannya. Macam mana? Oke kan? Tapi kan, anu Panas, mosok ketawa doang. Anu saya kan. Ah, tenang saja, wo. Sudah aku siapkan ini. Keren, jos, hai lah pokoknya, suun Panas. Sama-sama wo, sampai jumpa ya di Panas Show. Iya, beres. Halo semuanya, perkenalkan, aku Anas. Profesiku supir metro mini. Aku itu paling senang dengan tetangga kita yang namanya Pak Asep. Karena setiap dia lewat depan rumahku,
dia bilang, punten. Dan aku jawab, mangga. Jadi dia tahu kalau aku punya pohon mangga. Jadi aku selalu kasih dia mangga yang paling manis. Lucu loh ini. Iya. Lalu pada suatu hari aku menangkap anak kecil yang sedang memanjat pohon manggaku. Kutanya dia, "Hei, kau mau mencuri manggaku ya?" Dia menjawab, "Tidak, Panas. Lagi nyari sedang burung." Lalu aku tanya lagi, "Buat apa sedang burungnya?" "Buat gerujak, Panas." Ternyata keceplosan dia rupanya. Nah, ayo semuanya, kita kasih tepuk tangan buat Pak Anas. Tepuk tangan toh ya semuanya dulu. Buat Pak Anas opang aja aja. Suruh kita tepuk tangan dulu buat Pak Anas tuh. Senyum dikit kenapa sih pada pengang-pengang gitu. Nah, selanjutnya gimana kalau kita makan manisan manggahnya? Untuk kan tujuan kita kemari, Pak Anas, ya. Pak Anas minta izin ya, kita mulai acara intinya aja, ya. Iya, Bang Anas. Itu memang acara intinya. Ah, semuanya, kita makan manisan mangga terenak sekampung Garut Berkah. Alhamdulillah. Kalau gitu, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pak Anas. Buat manisan Pak Anas yang paling enak nih. Ayo, ayo, silakan, silakan. Ayo berani, jangan berhenti. Bersama-sama.